What's up school fans, bareng gue Ki Padilla. Gue kembali lagi ke Bulungan. Hari ini gue meliput Piala Gubernur. Pertanyaan seru nih antara GSBC melawan Victoria. Ini bertaburan bintang anak-anak 18 tahun sampai 20 tahun nih gamenya. Gue harapnya akan seru sih. Di Victoria ada Ananta Dendi, ada Abel, ada Harsha. Sedangkan di GSBC, gila, ini 1 sampai 12 kayak bintang semua sih. Ini bener-bener jago-jago semua. Ada Jalu, ada Aaron, ada Pasha, ada siapa lagi, ada Aufar. So excited to watch this game. Hopefully it's gonna be really good. And yeah, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights, guys. Come on!
Thank you.
Kita baru tadi selesai menonton game antara GSBC lawan Victoria, di mana menangkan sama GSBC dengan skor 67-57, and the star was Junior. Gila, Junior triple double ternyata. Dia 13 poin, 10 rebound, 10 assist. Tadi defense-nya juga beberapa kali lumayan crucial juga sih. Itu yang naikin juga mentalnya para pemain GSBC. So shout out to Junior. Wow, man. 10 assist though, that's a lot. Gua agak shock, tapi emang dia tadi beberapa kali emang pinter banget sih untuk nemuin temennya. Tadi ada satu pass yang juga cakep banget itu ke Jalu. Selain itu dia plus minusnya juga paling tinggi sih, plus 16. Dan satu lagi ada Aaron. Aaron tadi juga lumayan clutch juga 3 poinnya, dia cetak 13 poin. Sedangkan dari Victoria, Ananta Dandy, udah lama juga gue gak nonton Dandy, tapi ternyata masih okay juga ya dia, 18 poin. Lalu ada Abel juga 13 poin, dan Harsha hampir triple double. Harsha 9 poin, 9 rebound dan juga 8 assist. So that was a pretty good game though. Tapi tadi terakhir-terakhir GSBC-nya berhasil agak menjauh. Bentar lagi kita udah mau ke semifinal. Semoga gue masih bisa nonton juga. And yeah, hopefully you guys enjoy today's highlight. Dan jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out.